brokoli ya bos. Hitungnya. Widang, oke, kita bertanya dulu, bos, mumpung masih siang, biar jelas. Ya bos, carane luru widang mengkenen, dedek, jog, aduh, wong kotake seneng nonton kayak ki. Orang nggak sepatu sih mang? Iya. Ora watir kenang tunggak iki lho. Ya rung bos, bos bon. Oke bos, widenge. Oh, dolok awas, layu. Aduh. Gawe anak kemerusuk wae iki. Makanya ki bos, pinter emang kenennya mengkenen. Nah boleh tahu pak nanti widengnya itu buat apa pak? Buat pakan bebek. Pakan bebek. Selain pakan bebek buat apa aja pak? Pakan orang. Oh buat dimakan ya, bisa dikonsumsi apa ya? Oke bos, itu tadi konfirmasi keterangan dari bapak pencari widang dari desa Gadingan, kecamatan Silia, Kabupaten Indramayu. Wale widang kia nih kene lak sing luru eh. Dadi akeh melayu. Kita yang kok damar kayak melayu beli mang? Eh? Anggo damar padang kayak melayu ora? Ya utur pak. Udah buyut melu liwat melu muka wae jadi kehangku. Sering ngonangnya anu beli mang, bangsanya kayak kuwe. Ora ya, saya aja sampai lah. Oh lagi muka ya, pun nak rapi. Iya. Iya kerasa ya pak. Biasanya hari rob gede apa ya pak ya? Iya ada rob gede kalau pasangnya gede. Anginnya mulai geber bos. Tidak ada kepala lah biar anak rabine anak sini kok anak. Gampang itu. Oh ini Jakarta sih dan payu ya itu digodok. Lagi payu mah ya enak lah berinya tak ulah. Oh, ulah kadut. Iya, ulah yang pang lah. Iya, ulah lagi murah pak.
sering ngonangi kepiting dulu. Ya hidup pak, hidup gampang ya cantik pak. Bari kepiting di kebaya kayak gue cerobok. Ya iya di jauh cerobok. Kepiting nggak anggokan tuh orang kepiting. Sing rong sebung sediak. Kowe supir bos apa duduk? Bos aja. Bos saya ini ngumah ya. Oh, di ocak. Iya. Dikupas berat. Nah, yuk hidungnya. Iya, nang ro begitu sih parak ya pada menak ini darat. Guyur lurue bos. Rawatiran nah. Iya, rawatiran nah nuk. Lagi panik curah ke bos. Kelis deh, ini aku sudah. Ini masih banjir, mana? Kami mudun mana? Enggak mau dibuka mas. Oh, hawa tikrem gitu. Jong gue bos. Ini berapa kilo sama ono? Oh, ya, paling 5 kilo. 5 kilo ya. Dan penuh ya, anu 10 kilo, 12 kilo. Oli dahulu 5 kilo lagi sudah apot. Oli bos gue coba di kantong wis. Iya iya iya. Ya singa 2000 pira lah. Awas tuh. 2007. 2007 ya. Berarti selawas sampai luruh mungkin. Cuma nari laka pegawaiannya anjan ya. Dari musim laka pegawaian. Nari panen ta ya buru-buru luruh mungkin. Tak kenang nak pegawai ni kan? Anak rabi mah kudu jajan lah. Iya. Tahu oleh seminggu. Ya lepas maninya. Pernah oleh rezeki aku beli selama luar mungkin. Iya sering. Amin toge bukan kadang-kadang ya. Paling rendah ke di 200 ewu. 200 ewu.
Kadang-kadang orang oli, mubengi be orang oli kang. Mengen di mubengi Melayu nek. Kerawang. Di Kerawang, utuh temen. Mulu bagian tambak sumur Kerawang. Tambak sumur ya. Misalkan orang oli kenapa apa pak? Ya bakal orang, ya siji. Kadang-kadang wis tak widenge kang, ngarang-ngarangan. Widenge orang. Harus lewat jam sanga wis ora numplek ora semene ke ora oli kok ya wis oh oli. Berarti wis waktune kan tipis jam 12 kudu mikul jam 12 kudu balik ya kudu balik lah oli ora oli pasti balik jam samono iku jam 12 jam 1 kan jarak jauh hari kin mah park jam mah kotak kowe bosnya dua karyawan pira pak anu kan kung tukang opor ya ya orang angker sih kadang-kadang 10 bukotan komiang ada yang kayak wong di malas kan. Mancing metu kah kan iya, pre iya. 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 Tapi sebandingnya makat penden ya makat pe dan pre ini pergi jumba iya iya yang Jumat ke pre ya orang oli ya oli bingi mau oli buat 10 kilo mah ya wis nang ongkos karbon bega tekor ya, cuman resikonya bos iya resiko kita mah dia mungkin bisa merahkan nasi kue bonnya harus dipotong beli pak ya pak kuliahnya mau dipotong potong ya potong kongkos pun iya iya orang lima ya orang berarti kue yang kau bidangnya dikupas ya pak anak tukang kupas ya berarti anak ya anak kerjanya lah iya berarti dia dole dagingannya pak ya dagingan campurnya kalau apa pak campurnya kalau apa kue daging bidangnya itu cari mau nih makaro rajungan iya doplos doplos kan iya. Tadi dikirim antar pon iya iya kita lewat tempat yang dikirim antar pon ada pos siapa nih kan iya antar ponnya Surabaya iya 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 ya dagingnya tok hari kan mau ke gerigiannya sama anak wong anu ini kah iya iya takul kah wong miter payu sih enak iya jadi kita sing doyan mah enak gue hari di doling kampung-kampung bidang ayah gue sekilonnya berapa nih bakul-bakul sekilonnya kilonya aku 35 sekilonnya dagingnya kan daging mungkin gerigian iya hari dikirim makan Cirebonnya mah mungkin larang iya iya daging gerigiannya be ya larang orang iya anjing perlu mah Cirebon mah daging kayak put kan putih mau dicampur karo rajungan kan ada be baik. Oke terima kasih Pak Bos, tadi saya sudah konfirmasi sama Bapak pencari bidang ini adalah rombongan dari Indramayu yang pakai mobil pick up Indramayu Siliak apa namanya gadingnya pak gading, desa gading kecamatan Siliak kabupaten Indramayu.